Oke, halo semua, jumpa lagi ya. Jadi kali ini saya mau unboxing ini. Ini saya baru beli apa namanya nih, headset ya, headset dongle atau biasa orang sebut sih earbuds ya. Ini JBL Vibe 200 TWS ya. Jadi ini produk Refurbish, bukan packing pabrikan ya, tapi ini dijual dari JBL official. Saya beli dari Walmart ya. Nah, saya tertarik karena harganya itu lebih murah 50%. Jadi kalau harga dengan kemasan pabrikan itu dijual dengan harga kurang lebih $50. Dan ini saya beli cuma di harga $25. Ini adalah produk Refurbish. Jadi kemasannya seperti ini. Hanya kardus biasa. Bukan seperti packing headset pada umumnya yang ada gambar headsetnya yang 3D yang bagus ya. Tapi saya tertarik mencoba. Dan garansinya sama ya. Jadi produk, semua produk di yang dijual Refurbish itu ada garansi 1 tahun juga. Seperti beli baru lah Refurbish itu. Refurbish, jadi kayak barang yang diperbaharui gitulah. Nah, dalamnya apa aja? Nanti saya buka. Jadi ini warnanya black, ya. Ini apa namanya? Spesifikasinya ya. Bentuknya seperti ini, JBL-nya. Kemudian ini ada tulisan factory recertified, berarti ya pembaruan sertifikatnya ya, jadi pembaruan. Jadi ini disegel seperti ini. Ini ada serial numbernya. Udah gitu aja. Saya buka langsung ya. Nah, ini kemasannya seperti ini, dalamnya kardus biasa. Ini hanya bubble wrap. Nah, ini bungkusannya hanya seperti ini. Ya, produk-produk yang seperti di packing ulang itulah. Ini device-nya. Ini apa namanya, headset-nya. Jadi ini headset-nya, dongle-nya. Ini adalah housing-nya. Jadi nanti ini masuk ke housing-nya. Kemudian di sini ada aja ya. Ini ada kabel casan type C. Ini ada JBL. Ini ada penggantinya ya, apa namanya, karet pengganti yang di telinga, banyak banget ini. Dan ini ada buku panduannya. Coba saya buka aja ininya. Ini housingnya. Terus ini adalah headsetnya, dikemas juga terpisah ya. Ini adalah headsetnya JBL untuk yang L, dan ini kan nanti ngecas gini kan. Ngecas dia, ini colokan ngecas housingnya, dan ini karetnya. Nanti untuk suaranya nanti saya coba ya. Mungkin nanti akan saya share di video terpisah. Jadi ini saya ingin coba bagian ininya. Ini macam-macam ininya. Ini ada tuh modelnya, ada 2 model, 3 model. Oke, mungkin gitu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya.